Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Studio Jalanan TV. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu kamera full frame dari Canon, yakni Canon EOS 5D Mark II. Kamera full frame 5D Mark II ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 yang lalu. Jadi sekarang umur kamera ini udah lebih dari satu dekade. Harganya juga sekarang udah tergolong terjangkau, yakni sekitar 6 juta sampai 7 jutaan aja. Oke, pertama kita bahas bagian bodinya. Jadi bagian bodi Canon EOS 5D Mark II ini cukup besar ya, identik banget khas kamera full frame. Bahannya juga terbuat dari bahan yang sangat solid dan memiliki bobot yang lumayan berat. Jadi kamera ini itu bobotnya lumayan, apalagi kalau kita tambahin lensa itu tambah bobotnya itu tambah berat ya teman-teman. Bisa kalian lihat, nah di bagian sini itu terdapat tulisan Canon. Terus di sini ada EOS 5D Mark II. Kamera ini juga dilengkapi dengan karet di bagian kanan dan kirinya, dan ini karet gripnya ya. Karetnya kokoh banget kelihatannya. Di sini juga ada tombol pelepas lensa. Jadi saat kalian ingin menggonta-ganti lensa, kalian tinggal tekan ininya aja. Di bawahnya itu ada tombol untuk mengatur ketajaman dan gelap terang viewfinder. Jadi kita bisa mengaturnya itu lewat ini. Dan di sini terdapat dua lingkaran seperti lampu. Kalau kalian lihat, di sini itu ada lingkaran yang seperti lampu. Jadi dua indikator ini berfungsinya itu beda-beda. Yang pertama itu indikator yang lampu atas. Lampu atas ini berfungsi saat kita menggunakan remote shutter atau aksesoris tambahan ya. Jadi itu yang ini akan yang menyala. Dan lampu yang di bawahnya ini itu lampu kedip saat kita menggunakan timer. Jadi dia akan kedip-kedip saat kita menggunakan timer. Kita coba lihat sensornya ya. Oke, jadi ini tuh sensor full frame EOS 5D Mark II itu besar banget ya. Biar full frame itu ukurannya besar. Jadi kamera full frame itu hanya bisa digunain lensa-lensa tertentu aja. Atau gampangnya sih ya, lensa yang memilih gelang atau pin yang warna merah ya. Jadi lensa yang memiliki pin warna putih itu nggak bisa dipakai di kamera 5D Mark II ini. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, di bagian samping sini terdapat karet, dua karet ya. Di sini ada 6 icon. Icon flash, remote, mic, HDMI, USB, audio auto, video out ya. Jadi di port sini itu ini ada iconnya flash. Jadi kalian bisa nambahin lampu studio itu di port yang bagian sini. Ini remote, mikrofon, HDMI, USB, dan audio atau video out. Kita lanjut ke bagian atas dari kamera Canon EOS 5D Mark II ini. Di bagian depan sini itu terdapat tombol shutter ya. Posisinya itu pas banget dengan gripnya, jadi kita enak banget tekannya. Terus di belakangnya ada scroll untuk berfungsi untuk mengatur shutter speed dan lainnya. Di sini ada tombol light and lampu, jadi kita bisa nyalain LED yang ada di sini. Biasanya sih itu berguna banget saat malam hari ya. Dan misal kita nyalakan, kita tekan ya, nah dia akan menyala. Oke, terus di sini ada tombol ISO. Ini ada AF mode. Terus ini ada pengaturan white balance. Dan di bagian sini terdapat hot shoe yang berfungsi untuk tempat kamera LED atau yang lainnya.
Di sini ada dial mode untuk menggonta-ganti mode. Modenya ini cukup simpel ya, jadi cukup nggak terlalu banyak mode yang digunakan di 5D Mark II ini. Kesannya sih simpel banget. Nah, dan kamera ini juga belum dilengkapi dengan flash internal ya, seperti kamera full frame pada umumnya. Kamera profesional itu jarang sekali dilengkapi dengan flash internal karena lebih sering menggunakan flash eksternalnya dibanding flash internalnya. Kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada micro speaker ya. Di sini ada speaker, ini ada viewfinder. Terus di sini ada mode untuk gonta-ganti mode, mode layar ataupun mode mata, tombol menu, picture style, terus info, galeri, tombol hapus. Dan di sini untuk mengarahkan yang ingin kita setting. Terus di sini ada navigator. Di sini tombol zoom dan zoom out, zoom in dan zoom out ya. Kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah kamera ini terdapat ini konektor baterai grip sebenarnya. Di sini konektor baterai grip, ini lubang-lubang untuk posisi baterai gripnya. Terus di sini tempat tripod. Ini tempat baterai ya. Baterainya ini. Ini tuh baterai yang sama kayak 6D, terus 7D dan lainnya. Oke, nah setelah kita melihat-lihat fisik dari Canon 5D Mark II ini, sekarang kita coba lihat spesifikasinya lebih lanjut. Nah, berikut ini adalah spesifikasi Canon 5D Mark II. Oke, jadi itu dulu review singkat Canon EOS 5D Mark II. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Studio Jalanan TV. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.